Mana kamera? Ini? Itu? Kayaknya ini. Ini kamera ya? Assalamualaikum. Channel Deddy Sapa Teman. Kalau kemarin kita sudah membuat konten reaction, tapi nggak ada audionya karena terdampak klaim hak cipta. Hari ini kita akan membuat reaction lagi tentang video klip dan isi lagu dari Perfect Liar, single terbaru dari Putri Aryani. Langsung saja kita menyimak lagunya di channel Deddy Sapa Teman. Ah, ini nih musik lembut. Ini membandingkan dengan Loneliness kemarin, kayaknya lagu ini sedikit lebih berbeda. Jadi ada dua nih pemeran dalam cerita lagu ini. Jadi ada korban dan ada si pelaku. Jadi si korban nih perempuan yang menjadi korban dari penipuan, dari kebohongan-kebohongan sang kekasih yang meninggalkan harapan dan ternyata dikhianati. Dalam lagu ini dibawakan lembut dan lebih ketegaran hati sang sosok wanita. Kita simak lagi. Benar, tema dalam lagu ini lebih simpel, lebih sederhana, dan musik yang diproduksi, yang ditampilkan dalam lagu ini juga sedikit lembut karena tema lagu ini perasaan hati, suasana hati sang kekasih meninggalkan dengan janji-janji, dengan upayanya bertopeng di pasangannya, diciptakan, dibuktikan, dan menjadi korban.
Tapi sutradaranya mungkin lebih memilih untuk karakter disesuaikan dengan tema lagu, tokohnya adalah Putri Aryani. Andai kan bisa seperti video-video klip yang lain, tapi pertimbangannya mungkin yang terbaik ya. Video klip yang lain biasanya menampilkan model, ilustrasi, ataupun keadaan yang sesungguhnya yang terjadi dalam tema sebuah lagu, isi pesan yang ditampilkan. Tapi ini dalam video klip Perfect Layar Putri Aryani ini sepenuhnya Putri Aryani. Ya mungkin itu ya permintaan dari sang penyanyi, atau memang ini pilihan terbaik dan mantap. Saya melihatnya sesuatu yang sederhana namun nyaris sempurna. Itu. Bagus, keseluruhannya bagus. Terima kasih sudah menyimak konten singkat dan pendek ini tentang reaction Perfect Layar dari Putri Aryani, single terbaru dari Putri Aryani. Sebenarnya dari kemarin sih kita membuat video konten reaction ini terhalang oleh sesuatu dan lain hal. Kita terus bersemangat menciptakan konten-konten yang bisa menghibur, menginformasi, mengedukasi. Tetap jaga semangat, kita dukung kemerdekaan Baitul Maqdis Al-Quds Palestina. Channel Desa Peteman berterima kasih sudah menyimak video konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.